Satu, Raja Rapid seorang center Dani Godel. Coba satu konsentrasi Dani Godel. Satu putih diterima dan naik aku di Belo. Satu jurus kui-kui. Dapat ada seorang ada. Satu poin pembuka 1-0. Satu resis serang pingin pertama akan Dani Godel. Satu spike plus Nugroho. Bayar poin serang plus Nugroho. Bergeser poin 1-1. Suryo Popoko. Satu putih diterima dengan baik serang Agung Ibero. Satu bola liar didapatkan Gegen. Gegen oh. Nampak satu spike serang kelana Gegen melebar. Poin pertama untuk tim dari Mandala 2-1. Suryo Popoko Lokonso. Satu resi terjaga Atus Cipong. Nampak sudah ditutup dua pangan blokter. Pergerakan seorang Alvin Al 3-1. Mandala Putra Suryo Popoko Lokonso. Satu putih diterima Rizky Agung Libero terbaik. Satu penyelamatan kali ini gagal. Center Dani Godel poin pun bergeser 2-3. Center Ali putih dari Putra Mas Beda Adijaya. Satu resip serang pingin pertama membantu Libero kali ini. Satu spike gagal. Terdeteksi rendah dana bola pergerakan seorang Bayu Putra. Poin 3-1. 3-1. Setter Ali 8-0. Satu isi terbatas seorang Pini Pratama kali ini. Pras Nugroho. Satu bola liar aku Ciko membantu. Masih kali ini dapat spike Pini. Satu spike Pini Pratama gagal. Poin pun pertama untuk tim dari Putra Mas Weda Adijaya 4-3. Ada berapa center Ali Lakonso. Satu risik pingin pertama dengan baik center Dani Godel. Oh, satu perempatan semula seorang Bayu Putra. Poin 4-1. Tim dari Mandala Pras Nugroho Lakonso. Satu nutri diterima dengan baik. Coba Ali, satu spike. Napa mampu disempurnakan? Napa ada kembaran saya seorang Kelana Keke? 5-4. Kelana Keke di posisi satu untuk tim dari Putra Mas Weda Anijaya. Satu nutri diterima dengan baik. Idero Yoga, second order. Oh, Piki Pratama untuk tim dari Mandala bergeser poin 5-1. Bayu Putra. Satu jasur diterima Kekin akan Alex Pak. Masih bolanya didapatkan. Mampu disempurnakan. Satu nomor punggung Alvin Al untuk tim dari Putra Mas Beda Adijaya 6-5. Putra Mas Beda Adijaya. Satu isi pingin pertama akan Godel Badeol. Kedua poin halus. Satu poin spek seorang Badeol. Poin 6-1. Badeol Lapanso adalah satu isi terbaca Ibero Agung. Satu bola kui seorang Adang. Cukup taktis kali ini penampilan seorang Adang. Poin spek poin 7-6. Setter Ali. Satu isi terbaca dengan baik Godel Dani. 8 technical rebound pertama, set yang pertama. Putra Mas Weda Adijaya Lakonso. Seorang Musa.
Satu bola yang mendapatkan surat keras untuk selamatkan bola. Rizky Agung Ibero akan alih-alih. Hei! Agus Ciko. Untuk tim dari Putra Mas Reda Adit Jaya. 9-6. Musa, Lepaso. Satu isi bayi Putra Kampai Center. Tadi Godel. Satu quick back seorang Suryo. Berikut bergeser 7-9. Ini dari Mandala dan seorang Biki Pratama. Satu presi diterima seorang Agung Ibero. Fight! Adang. Cukup merewakan satu bola quick seorang Adang. Pemain kedatangan dari kota Pangandaran Jawa Barat seorang Adang. 10-7. Ciko. Satu isi sempurna seorang Yuko kali ini. Fight! Hari ini sudah ditunggu dua pakar blocker pergerakan seorang Pras. Gagal Pras. Poin Putra Mas Weda 11-7. Agus Ciko. Satu resist terbaik kali ini seorang Bayu Putra. Baik Pras. Dan terdeteksi dan tata bola pergerakan seorang Pras untuk poin 12-7. Set yang pertama. Agus Ciko. Satu putih diterima dengan baik. Mencoba kali ini center Godel. Satu bola kuih Suryo Popoko. Boiku didapatkan 8-12. Dani Godel. Satu cepat diterima dengan baik Agus Ciko. Satu eksekusi oleh Bahar. Tidak ada atau sedikit pun Pak Wasit pun gele-gele kepala Pak Jafar. 9-12. Dani Godel kosong. Dani Godel bergeser poin untuk tim dari Putra Mas Weda Adit Jaya. 13-9. Set pertama. Lepas sesuai adang akan dari Godel punya. Nampak pergerakan seorang Bayu Putra. Sudah ditunggu dua monster blocker hidup. 14-9 set yang pertama. Ada satu resip seorang Bini Pratama dengan baik. Suryo Momoho. Gagal diantisipasi seorang Pras. 15-9 set yang ke satu pertama. Hari ini ada seorang Brahma. Ada 8 soal. Klubing diterima Bini Pratama akan kali ini satu spike. Gagal. 16 tactical tipe kedua. Set yang pertama. Tim dari Putra Mas Weda Adit Jaya dan 9 Mandala. Set yang pertama. Satu resit sempurna kali dari Kudel Putra. Atau Bayu Putra. 17-9 set yang ke satu pertama. Satu resit Pras Kudel Honda baik kali ini. Pras! Oh, gagal. Satu serangan sudah dideteksi seorang Pras Nugroho. Cukup komplit ini kali ini. Pemainnya didatangkan dari Putra Mas Weda Adit Jaya dan manajer tim Mas Duta Esa. Satu resip terpacak dan baik. Satu pergerakan kali cepat. Ayo Putra. Kali ini poin didapatkan untuk tim dari Mandala. 10-18 set yang pertama. Suryo Popoho Lapasau. Satu resip serang Agung Libero angkat kali ini. Nampak masuk satu nomor punggung Alvin Al. 19-10 set yang pertama.
Setter Ali, lakukan sah. Satu resi pilih Pratama Gambang kali ini Padeol. Tidak mampu kali ini serah Padeol. Sudah terdeteksi 20-10 set yang pertama. 20-10 Setter Ali, lakukan sah. Satu resi kali ini serah pilih Pratama Bayu Putra. Kedua poin kali ini serah Bayu Putra 11-20 set yang pertama. Pras Nugroho satu set serve ditimankan baik 100 Ciko Spike Kelana Keke 7 gambar punggung atau Musa maksud kami 21-11 posisi 1 Kelana Keke 8 Ciko Laga Keke sedikit memaksa saya dengan surat Kekin, poin pun bergeser 12-21 set pertama. Tim dari Mandala Pos 1, Bayu Putra, nomor 1. Satu jam sendiri pada baik setter Ali Putra. Agus Ciko, coba kali ini, Padeo. Cukup taktis, penyelesaian akhir seorang Padeo. Bernama asli Iman, inilah seorang Padeo. 15-21 gagal Bayu Putra 22-13 di set yang pertama. Tim dari Putra Mas Weda Adijaya satu resif Sapura kali ini di Yoga Miki Pratama cukup taktis seorang Miki Pratama poin bergeser untuk tim dari Mandala 14-22 set yang ke satu pertama. Padeo satu rutin di timbangan baik serang Kekin satu spike melebar dapat seorang Musa poin 15-22 set yang pertama. Padeo lakukan sah gagal 23-15 di set yang pertama. Posisi 1 Musa Lepaso satu resip Ibero Yoga akan dari Kodel Suryo masih kali ini Ciko mencoba Bayu Putra angkat dari Kodel Spike Miki Pratama setter Ali Putra kerja kali ini Keken penyelesaian sempurna lagi-lagi kembaran saya serang Kelana Keken 24-15 set yang pertama. Musa tentu tim di baik center dari kemudian punya pecah Riki Pratama kali ini satu belajar Agus Ciko Suryo satu spike Riki membuahkan hasil poin satu spike serang Riki 16-24 set yang pertama. Riki Pratama satu jam terpikir di pandang baik kali ini spike Agus Ciko selesai setiap pertama kita. Yang kedua, set pertama diraih tim dari Putra Mas Winda Adijaya. Satu jam seperti di mana baik Intero Yoka satu blokan tidak mampu dilewati serang Pras Nugroho 1-0 set kedua. Agus Ciko satu jam seperti di mana baik Intero Yoka kali ini lakukan spike Piki gagal satu spike gagal kali ini serang Piki pertama 2-0 Agus Ciko Lomanso satu jam serbu gagal Ibero Yoga poin 3-0 posisi 1 serang Agus Ciko satu rutin gagal serang Agus Ciko bergeser poin 1-3 tim dari Mandala kali ini serang dari Kondel satu rutin di timan yang baik
Dapa sedari tembus satu monster blokar serang keras untuk ngopoin dua tiga. Tim dari Mandala setter Dani Gondel Atasa satu jamsu keras serang Dani Gondel bergeser poin 4-2. Putra Mas Weda Adijaya posisi satu Angkus Abda Atasa satu putri di Mandala poin Dani Gondel mampu dikurangkan Bayu Putra poin 3-4. Coba satu sensasi kali ini. Poin 5-3. Putra Mas Weda Adijaya setter Ali Lapanso bergegeng. Satu resim terpacat dapet Ibero Yunga kali ini satu spike Bayu Putra. Bukan sih poin satu spike serang Bayu Putra. Poin didapatkan tim dari Mandala 4-5. Pras Nugroho satu jam serang Agus Tiko di dipegang baik Musa. Satu variasi serangan serang Musa. Jadi pemain yang didatang dari kota Pangandaran Jawa Barat serang Musa 6-4. Satu jamsel sayang melebar. Satu jamsel serang ke arah Keken. Poin pun bergeser 5-6. Set kedua Bayu Putra Lepaso. Satu putih diterima Keken. Angkat alih set terpecah Ciko. Masih kali ini Badeol. Satu poin spek Badeol terkena radio dan poin untuk tim dari Putra Mas Weda Adijaya 7-5. Ada satu putih diterima dengan poin dari Godel. Nampak masuk mampu menyempurnakan seorang Bikin Pratama poin 6-7. Posisi satu ada seorang bernama Badeol untuk tim dari Lawanso. Satu di sini terbaca dengan baik kali ini Ali. 8 teknikal tiga pertama set yang kedua. Usah satu tindakan kali ini mencoba satu spike. Oh, satu penipuan Agus Ciko. Terbaca kali ini dari Gondel spike. Satu spike Piki Pratama dapat melebar. Poin pun didapatkan untuk tim dari Putra Mas Weda Adijaya 9-6. Musa satu resi terbaca dari Bayu Putra satu spike Piki Pratama. Agus Kabla kali ini mencoba kali ini Kabla. Agus Kabla ini merupakan pengantin baru Agus Kabla. Selamat bertemu hidup baru Mas Agus. Hanya bisa doa kebajakan orang kondangan. 10-6 dapat gagal kali ini Agus Kabla ini pemain dari Pangandaran ya. Ujungnya yuk banget kayak gambar kayak boneka berdiri foto. 11-6 satu resi terpacat grafik center dari Gondel. Free ball Agus Kabla. Satu bola kagum melebar serang Agus Kabla. Poin didapatkan Mandala 7-11. Piki Pratama gagal. Piki bergeser poin 12-7. Kali ini ada seorang Agus Ciko Lapanso Ciko. Satu jamsel Piki Pratama di tim Mandala poin kali ini Pras Nugroho melebar. Satu spek seorang Pras. Poin didapatkan untuk tim dari Putra Mas Weda Adijaya 13-7. Jadi
Satresi Surabaya menangkan kali ini spike Piki Pratama. Cukup ini eksekusi serang Piki Pratama untuk tim dari Mandala 8-1. Poin 15-21. Satu risik Clara Keken mencoba. Oh, satu penipuan gagal. Serang beramat sektor Ali. Poin 16-21 set yang kedua. Piki Pratama luar biasa. Satu blut. Servis serang Piki Pratama poin 17-21 set yang kedua. Ya, sekali lagi untuk tim dari Guntur dan Megantara Pandu Putra ini bertanding jam 18.30 setelah kumandang sholat maghrib. Megantara dan Guntur 18.30 bertanding. Terima kasih. Satu risin aku mitiru dan baik Agus Kabla lima nomor punggung untuk tim dari Putra Mas Winda Adit Jaya. Agus Ciko satu nutrik di tipangan baik tempat dari kode yang punya kesehatan ini Rimo dinamakan Agus Keken. Tidak perlu keras tapi poin surat Clara Keken 23-17 set kedua. Agus Ciko sayang melebar seorang Agus Ciko poin bergeser 18-23 set yang kedua. Tim dari Mandala posisi satu ada seorang bernama dari Kondel melebar Kondel 24-18 di set yang kedua. Tim dari Putra Mas Winda Adit Jaya Agus Kabla satu butik di timah padel akan center kemudian punya kejar Bayu Putra mampu mengejar poin surah Bayu Putra 19-24 set kedua. Posisi satu tim dari Mandala Rapaco Suryo rutin surah Agus Cikong terbaca Agus Cikong akan Ali Gegen masih terbaca dari kemudian punya kerja spy Bayu Putra. Aku libero kali ini membantu satu pulang ribu didapatkan kali ini akun satu spike Yesi Bayu Putra poin 20-24 di set yang kedua. Suryo wow satu masih di tiba-tiba bagi Keken Klana ada selesai.